Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Iwan di channel Sound Kompor. Kali ini kita loading persiapan untuk acara di paguyuban sound system Magetan yang terletak di Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, dengan acara nyetel bareng dan perdana record insya Allah di Magetan. Mungkin seantero SKRC dan Madiun baru nanti insya Allah akan diadakan multi track seperti itu dulu. Memang dulu memang kendala di alat seperti itu. Multi tracknya mungkin kalau ada pun analog, kalau digital mungkin belum ada seperti itu. Untuk kompor audio nanti kita membawa 16 sub dulur. Bagaimana suaranya? Apakah dep dep per apa bret bret ya dulur ya? Oke. Kita bersama teman-teman untuk kru 6 1 2 3 4 5 yang satu masih sekolah. Dan power nanti kita pakai asli Zoom 16.000, ada 3. Kemudian ada asli SK 32.000i, ada 5. V4 Pro 4 channel nanti kita bawa 4, V4 800 nanti kita bawa 4 juga untuk seret. Dan untuk gensetnya nanti kayaknya kita pakai 85 kVA. Untuk subnya sendiri kita pakai model planar PK218 versi kompor ya, versi sound kompor. Untuk yang lain-lain belum bawa lur ya, baru per itu. Masuk, mat. Untuk konsepnya nanti kompor audio seorang ladeni wong-wongan gini, ladeni DJ. Kita coba DJ ya. Jadi kita bagaimana suara untuk DJ-an ya. Kalau untuk dangdut memang planar kan cenderung sustain yang berpanjang. Jadi kurang, memang fleksibilitasnya memang planar ini sangat kurang. Namun untuk talon lur. Wayahe sarapan. Seperti itu dulur ya. Ini konsepnya kita coba eksperimen 12 sampai gimana, 16 sampai gimana dengan penataan jejer 4, jejer 3, juga jejer 8. Jadi kita juga bereksperimen, nanti kita bikinkan konten pengaruh lambda, penataan box terhadap lambda dan suara yang dihasilkan, resonansi yang dihasilkan terhadap juga sebaran suara. Jadi apakah ada pengaruhnya? Seperti itu dulur. Untuk box planar kita masih mentahan. Untuk triplek kita langsung datangkan dari Kendal, Jawa Tengah. Seperti itu. Oke dulur, langsung kita mau tatap kabel-kabel. Kabelnya di lebokne harkis, Dok. Beli speaker-e. Nah ini inputnya di pisan di sini kan sudah ada. Oh iya kabel sih, harga sih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita ngecek sound, coba sound. Gak bisa kita menyenangkan semua orang itu, gak bisa jalukane ngene ngono. Jadi ya kita tampil insya Allah dengan apa yang ingin kita ingin tampilkan, atau kita berprinsip dengan konsep yang ingin kita tampilkan itu cenderungnya di mana, atau genre musiknya cenderungnya kemana, kayak gitu. Dengan hiburan nantinya ada gado-gado, ada band-bandan, ada orkes. Nah, apakah nanti preproduksi suara yang dihasilkan akan maksimal dengan 16 sub. Untuk low pack-nya nanti kita bawa 4, untuk middle-nya bawa 8 total ya, low pack-nya bawa 4. Untuk power ada Zoom 16.000 kelas TD, harganya 14.300, nanti promo di sana dulur ya. Ini power terbaru dari asli SK 32.000i kelas TD badak, harganya sekitar 17 jutaan. Kemudian 17 juta lur ya. Tapi pastinya saya lupa ini. Sekitar segitulah. Kemudian V4 Pro ini harganya 7.950, MA 12.000, H3 kelas H lur ya. Jadi 4 ini ber. Nanti ngangkat 15 in. Jadi masuk aneh nek telu. Nah, ini lo
orang turunnya lebih jauh. V4800 H2 ini kita mainkan di Twitter. Nyeblasnya masuk neng, nah gitu kan, masuk itu lur ya. Kelas H, V4 Pro kelas H, kelas H, kelas H. Seperti itu. Oke lur, berlanjut. Panas sekali sambil melihat 16 M1652 Viking Falcon. Sepertinya ya, saya juga tidak tahu. Waktu menunjukkan pukul 9:30. Kita coba tata ini lur ya. CCR 3 naik 6. Seperti itu dulur. Sik wong, sik jajarna selalu sik, jajar selalu sik engko karek dilaras. Engko diatasi. Sik wong siji kok geblak. Jadi kita jejer 3, naiknya 6 lur. Seperti apa suaranya? Kompor Waudiong full set. Awas tangan. Wih, tangan nih. Nah, dalam. Sak burine malan. Ibaratnya oke, soundman-nya bendo mania. Oke, kata-katanya sehat iki. Oh, alhamdulillah. Jejer telu sik. Jejer 3. Kok dirotop pal ya? Kayak biasane. Kayak nang bengkel mang lho. Awas. Bareng ya Jiro. Wis paling ratanane, Pak. Atas sono wis. Sing tengah sik, sing jelas, sing tengah sik. Box sing tengah. Wih, ki. Drap. Cukup nak lho. Podo. 18 mili. Sing kandel aja nyet tipis. Ya kurang. Oh, ini wong. Anu do, ketemu nang tengahnya. Kene sing kene samping kabeh iku mesti campur ya, gaduh-gaduh. Wis kok. Heeh, kuwi. Heeh, iki sing tengah walikan karo sing. Ya sing ngono endang. Ngono dibacet iki. Ya, gitu lur ya. Kita lanjut nanti. Oke, dulur, kali ini bersama tim dari Trenggalek di PCS. Suasana lagi mendung parah di luar ya. Itu awannya tebal seperti subwoofer. Untuk bagian utara terlihat cerah, tapi juga berawan berat. Itu sudah dipastikan hujan deras di sana. Oke, seperti ini kondisi, ada yang loading dari Mas Febri Putra Cokro yang ada di sana. Oke, dulur, tetap semangat walaupun gerimis melanda hati.
Asik. Seperti ini suasananya, Lur. Sana ada Ebes. Ada Pak Mulet, Pak Andi, Pak Cokro, Pak Gatot, Pak Tony, Potol dan kawan-kawan di sana. Suasana gerimis, angin kencang, Lur. Menunggu reda, diturunkan pelan-pelan.